Mazmur 4. Siap. Saya enggak pakai sandal. Siap. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Jalan. Oke, siap. Siap. Jangan pada. Siap. Ayo. Pak Samsudin diperiksa jam berapa? No comment. Terus, sampai sini ya. Jadi rekan-rekan sekalian, hari ini ya kan, karena konten saudara Samsudin ini sudah begitu viralnya, kemudian kemarin sudah dilakukan pemeriksaan oleh Polres Blitar Kabupaten terkait hal ini, dan yang bersangkutan bicaranya plin-plan terkait dengan lokasi pembuatan konten, ya kan, plin-plan. Kemarin beliau ngomong di Bogor pertama kali, kemudian selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan mendalam oleh Polres Blitar, kejadiannya di wilayah Ponggok, wilayah hukum Polres Blitar Kota. Sehingga untuk hal itu, untuk kecepatan pemeriksaan, maka kegiatan pemeriksaan selanjutnya diambil alih oleh Subdit Siber di Ditreskrim Sus Polda Jawa Timur. Konstruksi hukumnya apa nanti? Ditunggu ya, sekarang kan masih dalam proses pendalaman ini ya. Sekarang masih didalami, dan nanti kalau sudah ada perkembangan lebih lanjut terkait dengan pasal yang disangkakan, kemudian barang bukti yang disita, dan lain sebagainya, nanti akan kita sampaikan. Yang jelas hari ini, kasusnya sudah diambil alih oleh Subdit Siber di Ditreskrim Sus Polda Jawa Timur. Ya. Dan selain Samsudin, ada lagi nggak dan yang diperiksa dan diperiksa? Ada sekitar 3 orang ya, yang dilakukan pemeriksaan, tapi masih dalam proses pendalaman semua. Dan 3 orang ini buat konten pengambil video atau gitu? Ya, diantaranya. Ya, diantara orang yang membuat atau merekam ya, yang merekam konten video itu. Dan ya, kalau dari keterangan awal dan ide dari pembuatan video ini siapa? Masih pemeriksaan, ya, masih pemeriksaan. Oke. Okay? Dan diperiksa sejak kapan? Masih saksi semua. Termasuk Samsudin juga masih saksi, ya kan? Semua sekarang ini masih saksi semua. Dan kemudian ya, masuk berapa sini? Sekitar jam 7. Sekitar jam 4 tadi ya. Kalau laporan dari jam 5. Dan jam 5 itu dijemput di sana atau? Jadi begini, saudara Samsudin ini kan dikhawatirkan akan melarikan diri dan menghambat penyidikan, sehingga dilakukan upaya penjemputan oleh penyidik di Ditreskrim Sus Polda Jawa Timur. Ya, cukup ya. Status apa, saksi atau masih saksi sekarang? Masih saksi ya. Cukup ya. Cukup ya.